Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama Tenggarong dalam rangka mempersiapkan diri menyambut WBBM menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, serta juga kami mempertahankan predikat kami wilayah bebas dari korupsi, maka kami berusaha untuk terus meningkatkan layanan dan untuk bertujuan agar masyarakat mengetahui layanan-layanan kami, maka kami mengupayakan public campaign yang sampai dengan saat ini kami upayakan dilaksanakan dari segala sisi. Yang pertama, kami juga buat public campaign baik itu di kantor kami sendiri, kemudian di dua balai sidang kami di Hulu dan Pesisir, yaitu di Kota Bangun dan Muara Jawa. Kami juga melaksanakan di MPP, dan juga pada hari ini kami melaksanakan bersama dengan seluruh masyarakat Kutai Kartanegara ya, pada kegiatan Car Free Day pada hari Minggu, sehingga seluruh masyarakat Kutai Kartanegara dapat menikmati layanan-layanan kami, informasi-informasi kami. Jadi pada kegiatan ini ternyata kami juga menemukan banyak masyarakat yang sudah menikmati layanan kami, dan kepada masyarakat yang belum mengetahui, kami sekaligus memberikan informasi dan sosialisasi. Semoga kegiatan kami ini dapat bermanfaat dan juga mendukung upaya kami wilayah birokrasi bersih melayani. Pengadilan Agama Tenggarong, tutup. Dalam pelayanan publiknya alhamdulillah bagus dari pengadilan menganggap ya. Jadi kita dalam pernah juga kita waktu itu ada menguruskan saudara di pengadilan, tapi alhamdulillah bagus ya, tidak ada hambatan. Terima kasih banyak ke pihak ya, kepada pihak pengadilan, mudah-mudahan pihak pengadilan diberi memberikan pelayanan yang terbaik untuk wilayah kita, menentukan baik itu yang terkena perkara di pengadilan. Dengan adanya di setiap kecamatan diadakan dua wilayah ya, ada dua wilayah itu insya Allah mungkin masyarakat yang jauh-jauh lah terutama tidak terlalu ke Tenggarong. Karena yang pertama kan gini, pengadilan agama makin hari makin baik. Saya dari sisi pelayanan itu makin baik ya, terus dari prasarana makin bagus pengadilan agama, sehingga memudahkan buat saya untuk drive-thru Pak ya. Saya sering kalaulah mau ada kiriman dari WA dari pengadilan agama soal menggunakan drive-thru. Iya. Di parkir itu kan. Okay. Nah, jadi menggunakan itu lebih memudahkan bagi saya untuk mengambil PKN kan dari kampus tuh, dari kampus kami dari awal sampai ke sana tuh sangat diterima baik gitu lah. Okay. Jadi pelayanan dari awal tuh udah baik, kami diterima dengan pegawai-pegawai yang ramah, alhamdulillahnya nggak ada. Alhamdulillah. Dari dalam itu kan saya lihat antar pegawai aja tuh kayak ramah banget gitu lah. Oh iya. Yang nggak ada yang seperti itu yang tadi kau bilang tuh nggak ada. Jadi kita memang kita menjunjung tinggi harmoni. Ikut di sini itu sangat membantu menurut saya, itu membantu warga-warga atau masyarakat yang berperkara itu kan, jadi akses dia nggak perlu lagi jauh-jauh ke pengadilan agama. Oh iya. Bisa pendaftaran melalui ikut itu. Oh, apalagi dari Tabang ya. Tabang dari jauh, dari Muara Pancoran agama itu kan jauh. Oh iya, jauh, bisa berjam-jam, selain biaya juga lebih murah ya. Iya. Dan yang kedua tadi ada balai sidang kita. Ada balai sidang, nah itu juga menurut kami mempermudah akses mereka yang jauh, seperti ada balai sidang yang di Kota Bangun itu kan, jadi mereka nggak perlu lagi ke pengadilan agama, jadi pengadilan agama yang hadir di sana. Mendukung ya untuk pengadilan agama, jadi dalam hal pembayaran dia perkara, jadi dengan ekor. Jadi sejauh ini kami dari BSI awal masuk gerbang aja nih ya, aku udah lihat tuh lingkungannya rapi, bersih. Apalagi disambut sama kolam ikan Samawai. Iya, ingat namanya. Oh iya benar. Terus setelah masuk ke layanan PTSP-nya itu ya, pelayanannya oke. Staffnya juga friendly, rapi, close mind. Oh,
luar biasa nih. Plus staffnya sangat helpful ya. Jadi per stepnya itu dijelasin dengan sangat jelas sampai ke biayanya pun. Bahkan nih uang saya kelebihan aja dibalikin. Oh, alhamdulillah dibalikin. Kita pulih berarti kan. Oh iya. Saya mendukung kehadiran agama Tenggarong BPPPM. Wanto, Branch Manager Bank Syariah Indonesia, Cabang Kutai Kartanegara. Saya mendukung pengadilan agama Tenggarong meraih WPPM. Pengadilan agama. Saya mendukung pengadilan agama Tenggarong meraih WPPM. Saya mendukung pengadilan agama Tenggarong meraih WPPM. Saya mendukung PA Tenggarong meraih WPPM. Pengadilan agama Tenggarong top. Atas dukungannya kepada kami, yuk kita tahu.